Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan menuding Timnas Amin tidak menggugat para pihak yang semestinya, yakni KPU dan TKN Prabowo Gibran yang mengajukan diri sebagai pihak terkait. Timnas Amin dinilai malah banyak menuding pemerintah. Pihak termohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU. Perbuatan dilakukan KPU tidak ada dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh ini. Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar, tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari paslon nomor 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak. Ya kan? Dia tidak pihak di dalam perkara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.